Aku kaya, uang mencariku. Besok akan ada orang yang memberi uang padaku. Uang mencintaiku. Nah, bete banget. Nggak kerekam. Ngomong. Banyak banget. Kesel. Kayaknya sih jaman ya. Enggak sih, enggak nyampe. Si mana kok mengulang lagi ceritanya? Oke, Nel. Jadi kemarin gue cerita sama Amalia. Aneh banget ya dengan kerjaan aku gitu. Terus? Ah, gak mau ngulang lagi! Gak mau kan? Males banget. Even foto booth nggak mau kita ngerekam. Kenapa sih udah ngerekam pakai HP aja, Pak ya? Orang tuh sebenarnya suka nggak sih sama konten kita? Suka. Masa? Iya. Yeah. Oke, okay, aku rangkum aja. Jadi tadi kita tuh udah ngerekam. Cuman kameranya tiba-tiba mati dan kita nggak sadar kalau kameranya mati. Terus tadi kita ngomongin apa? Tadi kita ngomongin kalau Vinska ngerasa kan Vinska itu bekerja juga ya, selain mengerjakan artistik dan toko lempung, dia tuh ada side job yang lebih menghasilkan duit lah, ibaratnya lebih korporat gitu. Nah, di situ kalau yang dari point of view gue ya, Vinska tuh kan orang sangat suka belajar sesuatu. Dia tuh selalu kayak menganggap iya nggak apa-apa segala macam dia coba karena rasa ya ini ilmu gitu pasti berguna dan pasti akan kepakai suatu hari nanti. Jadi memang benar-benar orang yang open sama segala ilmu dan opportunity tuh bisa dibilang. Misalkan sama bapaknya disuruh coba dek kamu ikutan seminar ini, coba kamu belajar itu belajar ini, ayo banget karena bagi dia ya mungkin tertarik dan emang berguna gitu. Gue sebagai temen ya yang rasa aneh aja, anehnya di sini adalah ngapain kalau nggak suka. Cuman karena gue tahu Vince kayak emang orangnya kayak gitu dan dia sangat optimis terhadap segala sesuatu, jadi ya udah gue memaklumi aja. Positifnya Vince adalah misalkan dia itu apa ya, dia tuh benar-benar bisa. Kalau gue suka masih ngukur kayak gue nggak bisa deh ngerjain ini, orang gue nggak punya ilmunya dan segala macam. Kalau Vince tuh lebih ke arah ya segala sesuatu bisa asal kita mau. Dan sering jalannya waktu akan bisa kok. Apa sih yang enggak ada yang nggak bisa? Iya, Itu Vinska. apa coba yang nggak bisa? itu Vinska kan. Nah, lo tontonin aja semua video YouTube kita. Itu semua. Itu adalah cerminan Vinska. Nah, terus abis kayak gitu. Jangan pukul-pukul nanti oh, masuk. Iya, I'm sorry. Nah, terus abis itu. Dia kemarin chat gue bercerita kalau misalnya kok dia kayak merasa apa Vince, coba kata-katanya di ini deh dibaca lagi aja biar lebih akurat, tajam dan terpercaya. Boleh, boleh, boleh. Sampai gue yang nemuin. Ini. Praditya, Praditya. Please lo jangan stop ya, jangan stop. Foto booth, awas lo. Oh, kirain yang nonton, jangan stop. Kalau itu iya, kita berharap kalian terus nge-play video kita sehari. Ya, sekali lah boleh. Ditinggal aja HP kalian atau laptop kalian ditinggal. Kalian mandi, kalian makan, terserah, nggak apa-apa. Tolong lagi. Ya, aneh banget sih keluar dari mulut kamu. Itu artinya emang bener-bener guys, kalau udah awal ya ngomong. Kok jadi yang merah ya? Nih, terus jadi gini, dia chat gue kayak gini. Jam 12 siang, tiba-tiba kan. Kita lagi tek-tokan ngedit-ngedit ya cover buat reels dan lain-lain lah. Terus dia bilang gini, awalnya mana sih kan langsung apakah? Emang Oh kayak gitu. langsung ya. Emang dia tuh kalau jerak kayak gitu tiba-tiba aja jebret gitu ya. Apaan sih nih? Untung gue orang yang sensitif jadi lumayan cepat tanggapnya. Oh dia lagi curhat nih gitu. Mungkin kalau misalkan nggak peka juga sama kayak dia itu kayak ini apa ya? Ini next next script YouTube video apa apa gitu kan. Panjang. Nah, terus dia bilang kayak gini, apakah kerjaan tuh selalu berasa nggak fun ya? Aku ngerasa tiap ngerjain kerjaan ini Big Boss tuh meh banget
sangat beda sama kalau aku ngerjain artistik atau toko lempung. Apa karena emang aku masih di fase nggak enaknya merasa bodoh dan butuh belajar lebih banyak lagi? Apa emang sebenarnya nggak aja gitu, huff, kayak duh bodoh amat, kayak semua istilah-istilah perkorporatan tuh masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu. Aku penasaran sih, aku bakal punya impresi ke ini sebut gak Jangan ke next job. jobnya dia, next kantornya dia, karena dia udah apply dan alhamdulillah sudah diterima dan mulai bulan depan itu akan kayak apa. Jadi dia excited nih dan penasaran gitu kan. Terus apa kayaknya aku kurang ruang buat belajar gitu, kayak langsung dijajalin hal-hal teknikal yang mesti aku pahami sambil jalan jalan kayak enak banget, dia bilang kayak gitu. Terus saya sebagai temannya berpikir, kenapa bisa begini ya? Terus penjelasan kamu lebih lanjut akan yang nggak enaknya ngerasa bodoh tuh apa, Vince? Dan butuh belajar lebih banyak. Karena sebenarnya kan sebelum lo bisa lancar ngelakuin apapun itu, lo kan merasa gak bisa dulu kan, kayak lo bakal merasa lo bego banget dalam melakukan hal itu. Kayak misalkan pertama kali kayak gini deh, kayak lo tulis nulis pakai tangan, nulis pakai tangan kiri yang biasanya lo nulis, nulis pakai tangan kanan, kan berasa gak enak gitu kan. Tapi lama kelamaan kalau misalkan emang lo latih terus pakai tangan kiri, ya lo akan bisa aja nulis pakai tangan kiri gitu. Nah, gue tuh berpikir apa gue masih di fase merasa Adjustment. ya merasa nggak enak itu dulu, karena emang gue belum punya banyak ilmu dan belum nyaman sama ilmu ini untuk gue pakai dan lain-lain, atau memang gue emang this is not for me aja gitu loh. Gue nggak tahu jawaban yang mana, karena gue merasa gue nggak ngerasain pressure yang sama ketika gue ngerjain artistik atau toko lempung gitu loh. Ya walaupun walaupun ya sulit-sulit juga sih, cuma gak ada ketidaknyamanan, ya sebenernya gak nyaman juga sih, cuma gimana ya. Kalau misalkan part di toko lempung atau artistik nggak nyamannya pas bagian apa, Vince? Gak punya duit. Itu krusial sih. Mencari tahu apa yang kurang, apa yang salah gitu sih. Ya maksudnya nggak bisa ditemuin sih, karena emang banyak banget hal salah yang kita kerjakan. Iya, daripada benernya. Atau ini ya, keleluasaan untuk membuat kesalahan itu ya, yang nggak ada di korporat, ya nggak sih? Kayak lo boleh salah, tapi lo nggak boleh fatal salahnya gitu. Selama ini kamu, bentar, selama ini kamu kayak gitu juga nggak nyamannya dulu? Maksudnya selama ini dalam hal segala macam yang harus kerjaan. Awal mula kamu kerjaan artistik ada nggak enaknya dulu nggak? Gak Paling nyaman awal dulu. mula ini kali ya, awal mula ngetek skrip gitu-gitu, atau awal mula kayak nemuin ide, awal mula nulis gitu-gitu, pasti kayak gitu. Cuma itu tadi, aku ngerasa kalau misalkan kita mau buat nahan-nahanin itu, pasti akan ketemu, bakal ada switchnya gitu loh. Kalau di Dari kerjaan ini, dengan Big Boss, nggak tahu, nggak ketemu-ketemu sih. Berasa kayak karena udah kebayangin akan handle apa dan akan ketemu orang yang seperti apa gitu kan yang tadi kamu udah ceritain. mungkin ya, mungkin mungkin. Nah itu sebenarnya sama kayak gue kalau misalnya gue kerja di, walaupun gue nggak pernah kerja di agency dan lain-lain, tapi untuk gue juga punya problem karena gue apply kerja tapi berarti gue nggak bisa menunjukkan kapabilitas gue sebesar apa atau setinggi apa gitu. Nah jatuhnya karena mungkin kalau dari teman gue yang kerja dia bilang Boleh memang nggak sih dibikin? memang kebanyakan apa sih yang hire tuh Iya. namanya Headhunter, rekruter, recruiter itu melihat dari HR. HR atau recruiter melihatnya dari apa namanya
work experience atau bukan work experience sih, tapi lebih dilihat dari kantornya tuh apa, kerjanya di mana aja. Sementara gue sejujurnya kan gue nggak pernah punya pengalaman full time kerja ya, selama ini selalu kayak intern atau freelance sambil job aja gitu. Nah, jadinya mungkin akan lebih sulit buat gue dan gue harus lebih ekstra lagi menunjukkan diri gue seperti apa. Ya itu mungkin kurangnya dari gue kayak gitu. Nah, untuk gue turun lagi ke bawah yang kayak Tavinska bilang jadi noob itu tuh menurut gue agak sangat apa ya, menyiksa diri gue nantinya, dimana ya waktu gue juga akan sangat Kayak meng-undervalue diri kamu gak sih? pertama men-undervalue diri gue karena gue ngerasa gue bisa lakuin lebih dari ini. Terus abis itu apalagi ya, dari segi waktu juga pasti gue akan lebih diperes, diperes gitu, bekerja lebih banyak gitu, bekerja karena ya lo jadi starting pointnya nol lagi, berarti gitu. Udah gitu di value dengan uang yang ya segitu gitu. Jadinya terlalu banyak yang harus gue tuker dengan apa yang gue bisa lakuin sekarang. Ibaratnya Opportunity cost-nya nggak masuk. iya, nggak masuk karena gue udah mikirin hal itu gitu. Nah, mungkin menurut gue Vinska tuh juga udah lagi di titik lagi kayak gitu, lagi perpindahan antara menurut dari yang dia kayak open sama segala hal karena mungkin dia dia ngerasa tidak terdefine gitu kan. Dia mulai ada bentuknya, mulai terdefine. Oh, ternyata gue tuh nggak suka sama hal ini. Gue ternyata lebih suka ngerjain yang berbau toko lempung atau artistik gitu. Walaupun emang nggak ada duitnya untuk sekarang ini, nggak ada duitnya yang bisa nge-cover kehidupan. Beli tanah gitu. Belum guys, belum belum guys, sabar guys. Aduh, gatel dengar. Nah, gitu. Gue ngerti rasanya di mana kayak gue mau meninggalkan hal yang selama ini gue bisa untuk hal yang mungkin gue lebih suka. Itu emang sangat berat di umur segini. Umur kita berapa, Vince? Ya, 21 gitu kan. Aduh, satu udah ngomong-ngomong kayak gini kayak Tua banget ya? bisa ya. Hebat juga sih, Iya sih, pengalaman hidupnya banyak. berasa banyak banget Nah, kayak gitu. dikerjainnya banyak. Nah, Finska tuh kayaknya lagi bingung. Dan gue ngerti juga sih kesusahannya itu tuh. Ibaratnya gue tuh sering banget ngomong sama Finska, gue tuh mau Tuhan bilang aja ke gue kalau misalkan gue tuh harusnya apa sih gitu. Gue tuh harusnya kerjain apa. Kalau emang gue harusnya kerjain artistik, ya kasih tahuan aja gue harus ngerjain artistik. Kan ibaratnya dikasih tahu yang jalan gue tuh yang sebenarnya tuh harus yang gue kerjain tuh yang mana gitu. Karena menjalankan jalannya aja udah susah, apalagi disuruh milih sekarang. Ibaratnya kan kita nggak tahu ya kesulitan ini tuh karena gue harus terus nyoba apa sebenarnya gue tuh disuruh pindah jalur gitu. Nah, eh kesimpulannya kayak gitu sih tadi cerita yang sempet hilang di kamera itu. Tahu gak sih kerekamnya berapa? Cuma 46 detik. Emang yang bodoh kita apa gimana sih? Aduh, sedih. Ya, Ya, gitu. anyway. Sinska mungkin mau menambahkan. Ya gitu sih. Gue jadinya ngomong apa gue? Ah, gini tapi ya, aku tuh mungkin kalau kalau dari sudut pandang Amalia, mungkin gue kurang mendengarkan diri gue sendiri ke Alia. Karena gue tuh sebenarnya dari zaman Zaman mana? dari pas apa, gue tuh selalu terlibat misalkan di kampus, di sekolah, tuh selalu terlibat di kegiatan yang ke toko lempungan atau keartistikan ini. Jadi berarti kayak aku di sekolah, sekolah tuh ngapain sih? Sekolah tuh kan belajar ya, kuliah ya udah kuliah gitu. Gue tuh selalu me
setelah gue trace back lagi, gue tuh selalu mencari suatu hal yang kayak kayak yang sekarang ini, kayak kayak yang gue kerjakan di Tawal Lempung dan artistik ini selama ketika itu tuh nggak ada gitu loh. Dan setelah aku pikir-pikir lagi juga, pas aku lulus sekolah, terus kenapa jadi muncul nih toko lempung dan artistik? Mungkin karena aku udah nggak punya akses ke hal-hal yang dulu aku punya lagi, ngerti gak sih? Jadi akhirnya ya udah aku buat sendiri hal itu gitu. Gitu, jadi kayak sebenarnya mungkin udah ada sign dari universe gitu, cuma gue nggak paying attention gitu. Atau juga kamu takut untuk kehilangan ilmu yang udah kamu ambil itu. Gue juga Mungkin, takut sih untuk mungkin. kayak melepaskan desain, untuk kayak nggak berada di situ tuh gue takut, karena ibaratnya itu cadangan gitu. Menurut gue itu cadangan sih. Katakan ini semua kolaps, maksudnya realistik dan apapun yang gue lakuin gitu, ya gue akan larinya ke desain gitu. Gue akan larinya cari duitnya kayak ke desain lagi. Nah, gue mau nggak melepaskan itu semua. Kayaknya itu deh. Kayak semakin kita berani melepaskan apa yang besar itu, semakin sebenarnya kita semakin bisa lebih maju. Nggak tahu sih, itu Menurut relatif aku ya. banget sebenarnya. Nggak tahu sih. Karena itu attachment. Dan belum ada juga sih di antara kita yang bener-bener ngelakuin itu, iya nggak sih? Ngapain itu tuh, Ya ngapain tuh? maksudnya melepas itu gitu. Kita tuh aku dan kamu maksudnya. Ya, okay. Tapi kalau misalkan aku Ya melihat, nggak bisa juga sih. Kalau kamu tuh terlalu beririsan sama artis, aneh iya, sih. aku melihat Steve Jobs gitu, sekarang udah bukan Elon. Biasanya ya Allah. Bagaimana kegagalan dia di Apple, terus akhirnya dia didepak dari kantornya sendiri. Berarti kamu didepak, Vince, dari Toko Lempung. Kamu dipecat dari Toko Lempung, padahal Toko Lempung punya kamu gitu. Terus akhirnya dia keluar dan dia melakukan perjalanan dia sendiri dan lain-lain. Kayaknya setelah dia balik dan buyback company dia gitu, terus kayaknya menurut aku itu memang satu hal yang harus terjadi. Belum tentu pada saat dia benar-benar apa ya, misalkan dia nggak dipecat gitu dari company-nya, belum tentu di Apple bisa jadi kayak sekarang gitu. Jadi memang harus kayak gitu. Emang playing safe tuh bukan option yang harusnya Iya, dilakukan terus-menerus sih. punya cadangan tuh kayak ya udah akhirnya kita nggak 100 gitu kali ya usahanya. Being safe tuh mungkin okay untuk sementara aja. Ya gak sih? Kayak buat buat lo bersinggah aja gitu. Jangan sampai sepanjang waktu lo mau save terus gitu loh. Gak tau sih ketika emang lo mempertahankan untuk terus-menerus agar merasa safe gitu, pasti ada hal lain yang tergadaikan gitu kali ya. Ada harganya. Iya, ada harganya. Gak tau sih, iya gak sih? Yang jelas jangan jangan berhenti berlari ya. Mencintai itu. Jangan berhenti bergerak. Jangan bergerak. Bergerak maju. Harus bergerak maju, mengambil opportunity opportunity yang ada. Tergantung sih, tapi harus dipilih. Tetap harus dipilih. Iya, orang gue apa yang aku milih banget sih. Iya. Amalia tuh apply job aja dia nungguin konfirmasi nggak diterima dulu untuk bisa apply ke yang lain. Wow. Karena saya akan sangat pusing. Tapi akhirnya saya fuck it dan apply aja semuanya. Lalu semuanya memberikan email tidak diterima. Kayak one day semua orang akan mau nge-hire gue. Bukan gue yang pengen di-hire,
ada quotes yang you can only connect the dot looking backward. Backward, not Sebenarnya forward. iya. Ada di artis pernah di Menurut aku pembicaraan kita hari ini itu cocok banget sama quotes itu. Karena Vinska berusaha men-trace-back hidupnya untuk melihat sebenarnya tuh gue tuh kayak gimana ya. Gue pun men-trace-back apa yang gue suka sampai akhirnya gue jadi nge-crochet karena hal itu gitu. Apa sih, Ma? Ngomong apa? Karena ini Iya, karena quotes itu juga setelah gue sadari ya. Ya karena gue mencoba mencari taunya ke belakang gitu loh. lo gak bakal bisa connecting the dots dengan melihat ke depan, cuma bisa dengan melihat ke belakang. Makanya lo harus yakin bahwa Percaya. dots dots ya percaya bahwa dots dots itu bakal connected di masa depan nanti. Anjir, gimana tuh cara percayanya? You have to trust in something. Itu sih mau your gut, destiny, life, karma, apapun itu. Tapi manusia hidup dengan suatu hal apa memang hidup perlu belief gitu sih, maksudnya belief dalam hal apapun nih, bukan cuma dalam agama, supaya moving forward aku percaya besok akan lebih baik lagi. Terus Manifesting. aku kaya, aku kaya, aku kaya. Aku kaya, uang mencariku. Besok akan ada orang yang memberi uang padaku. Uang mencintaiku. Semua orang butuh aku. But it's not about the money sih. Ya, pada akhirnya kan. It's not about the money. Kebetulan, tadi gue nge-tweet. Kamu baca gak sih? Enggak. Aku ngemeng doang sih. Aku jadi kayak berpikir ulang. Allah. Langsung dialahin sama Vinska, ya Allah. Cara-cara gue berpenghasilan 100 juta per bulan di umur 19 Iya, tahun. jadi ada apa ya, ini akun apa sih kegoblokan unvalidah ini? Akun repost-repostan. Iya, akun repos-reposan lah ya, kata Vinska. Nah, di situ nge-capture orang, YouTube orang gitu. Terus ada komen di bawahnya, tulisannya, Alah, kebanyakan orang cerita kayak gini lupa sama peran orang tua dan koneksi orang tua di perjalanan dia. Dia bilang gitu kan. YouTube-nya itu judulnya adalah Cara Gue Berpenghasilan 100 Juta Per Bulan di Umur 19 Tahun. Terus, kayak gue juga pernah ngomong ini sama Vinska. Gue bilang ini, despite semua itu koneksi, bapaknya tajir, dan lain-lain. Gue mau nanya deh, emang di umur segitu perlu ya punya uang segitu? Gue cuma khawatir aja sih semakin banyak orang ngasih-ngasih cara gaji per bulan 1M lah. Dan kawan-kawan ini bikin yang gak high achiever tuh jadi ngerasa salah sama cara hidupnya. Karena gue suka ngerasa banyak banget kan di Instagram apa segala macem. Iya, penghasilan 100 juta per bulan, penghasilan 500 juta gitu-gitu. Tapi simpel aja gitu loh pertanyaannya. Emang kita butuh ya semuanya gitu? Emang sebenarnya kita perlu ya? Itu aja sih sebenarnya. Sebagai manusia emang harus punya. Gue tuh cuma takut hal itu jadi sebuah keharusan dan ketika lo nggak kayak gitu, lo tuh kayak salah gitu loh. Apalagi dengan adanya sosial media, gampang banget jadinya orang tuh jadinya bercermin sama sesuatu gitu loh. Oh, gue tuh harusnya kayak gitu ya hidup. Terus gue tambahin lagi, misalkan nih, lo satu kantor sama temen lo yang emang suka banget kerja, dikontak jam berapa aja nyaut dan langsung ngerjain kerjaannya di saat semua orang lagi waktu istirahat atau misalkan tidur gitu. Terus bos lo suka dong, kan kerjaan jadi pada beres. Tapi saat dia langsung, lo dan teman-teman lo yang lain juga jadi di-push biar kayak dia. Karena ibaratnya dia bisa, jadi ibaratnya jadi lo yang menjalankan yang sesuai aja gitu, jadi salah. Itu aja sih khawatirnya. Terserah lo mau sejuta, mau apa namanya, mau penghasilan 1M, 500M. Kayaknya pemahaman bahwa
ada berbagai tipe orang. Ibaratnya konten-konten kayak gini tuh ada karena seolah-olah tuh society pengen kayak dia semua gitu kan. Maksudnya ini tuh suatu contoh yang patut di suatu hal yang patut untuk dicontoh gitu. Nyatanya sebenarnya ada berbagai macam orang yang ya mungkin 100 juta ada yang 100 juta gini cari 100 juta, tapi ada juga yang kayak misalkan gak 100 juta dan gak apa-apa. Itu banyak juga gitu. Karena lagi masa mengglorify itu kali ya. Lagi masa-masa mengglorify kalau kerjanya sekarang nanti tuh bisa pensiun cepet kayak gitu-gitu loh. Jadinya kayak Ngehack gitu kali iya. ya. Itu kamu kalau misalnya ngeliat kayak gitu kamu tonton nggak? Sejujurnya gue belum nonton sih videonya. Belum nonton I'm belum. sorry, cuman menurut gue ini tuh udah banyak banget yang kayak gitu. Video-video kayak gitu tuh banyak. Walaupun gue nggak nontonin. Aku pernah nonton satu, tapi itu yang di Raditya Dika. Ya intinya dia punya bisnis aja sih. Bisnisnya jalan gitu. Udah. Gue malah kalau Raditya Dika gue suka dengan cara dia bilang dia nggak suka kerja, dia cuma pengen kerja sehari berapa jam doang, ya udah dia lakuin itu gitu. Kayak itu Dia kebalikan. tuh udah punya misalnya dia tuh udah tahu dirinya tuh seperti apa dan dia bikin sistem supaya diri dia yang seperti itu bisa works gitu loh. Iya, harusnya kayak gitu Gitu gak kan? sih? Tapi yang ada tuh kita harus nge-adjust ke sistem yang ada. Masalahnya kita semuanya berbeda. Kayak masalah tidur itu. Ada video detox tentang tidur. Jadi dia tuh meneliti kenapa sih kita perlu tidur gitu. Dan jadi di satu kantor dia ngetes temen-temennya gitu. Ada 3 orang ya. Pokoknya Sumpah aku. disuruh buat Eh, dua orang, dua cewek, satu cowok sama dia berarti jaga dia. disuruh buat tidur tapi nggak usah pakai alarm. Nggak, lo lihat lo bangunnya jam berapa gitu. Selama berapa sih seminggu gitu? Selama rentang waktu tertentu, nyuruh tidur aja, tidur ketika ngantuk dan bangun ketika dia emang bangun gitu. Nah, di situ terus kelihatan patternnya bahwa emang gak semua orang tuh early riser, gak semua orang juga mesti tidur kayak jam berapa sih, jam 9, Jam jam 9. 10 terus bangun jam 5. Ada juga yang ya tidurnya baru jam 2 terus nanti bangunnya jam 8, jam 9 karena emang tipe tipe tubuhnya tuh seperti itu gitu. Jadi dia nyebutin ada beberapa tipe gitu deh. Ada tipe beruang, tipe apa gitu, disamakan Iya, dengan hewan-hewan. binatang gitu. Kayak gitu. Tapi di kapitalisme culture ini jadi kesannya semua orang sama dan Harus harus seragam. harus harus jadi orang yang early riser untuk bisa fit in sama dunia yang bekerja ini gitu. Aku tuh suka ngebayangin deh kalau ngeliat orang-orang yang career woman gitu kerja di kantoran. Aku bisa nggak ya jadi kayak gitu? Gue kayak gitu kayak gimana ya? Terus tapi capek nggak sih? Langsung kayak mengukur energi gitu. Gue mampu nggak ya kayak gitu? Jangan-jangan gue tiba-tiba ya 3 minggu sekali masuk rumah sakit. Tapi Dan Amalia emang gitu banget sih dia. iya, gue kayak Kalau nggak bisa. kepush kepush dikit langsung bed rest. Makanya gue pas liat human design gue ngerasa iya ini gue banget dah. Setahun sekali masuk rumah sakit tuh gimana sih? Iya, parah banget deh. Aduh. Subscribe bisa gak sih biar gak segitu mahalnya? Rumah sakitnya. Iya.
Udah dapet ampun. pattern setiap bulan apa masuk rumah sakit. Demam berdarah aja 2021, 2019, Gila. 2014 kayaknya. Kemarin baru sembuh demam berdarah ya, gila dah. Gak tahu sih, gimana ya. Emang seharusnya mungkin gak usah dibatas-batasin kayak negara-negara, batas-batas negara gitu kali ya. Jadinya orang bisa, misalkan kayak kamu mau tinggal di padang rumput gitu, ya udah tinggal cabut aja pergi ke padang rumput, yang pada mau kerja ya udah tinggal yang di kota-kotaan gitu. Iya bisa sih Mungkin bisa gitu. tinggal. Kalau bisa sih, kan aja sih. Menurut human design, emang aku hidupnya sendiri gitu. Aneh banget ya. Suka menyendiri. Karena dengan sendiri, energiku full. Duh. Vince, Vince. Jadi gimana, Vince? Good luck for your next job ya. Thanks. For your new job. Kok gak di-reveal sih? Apa ya? Jangan ya, nanti ditonton sama orang karyawan situ ya. Gak tahu kalau belum tentu juga. Gak diomongin, tapi kita masukin gitu logonya. Yang super sekian detik kayak si Bob Burnham. Gue siapa tau gue kayak anjir gak bisa gue terus udah gak jadi bisa aja. Juga sih. Oh, tuh terus akhirnya kita bilang mungkin Finska butuh tolak ukur yang lain Iya, mungkin gue butuh. di environment yang baru, yaitu tempat kerja yang baru, posisi yang berbeda, jadi bisa mengukur kapabilitas dia. Mungkin, ya kan? Mungkin nanti kita akan update kok. Ya, Lihat pasti kurisi. Nungguin aja. ya, muka gue mesti kayak gini. Berapa bulan lagi berubah.